父さん、母さん、俺は分かってるわ、イタチ。俺の死に様か。日本のアニメオフィシャル YouTube 再現してみる。アマテラスユ、その二人は、お前はどこまで言う。Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, balik lagi bersama saya Yusuf Kurnianto di channel Nihono Anime. Oke, jadi pada video kali ini guys, saya akan bahas kembali tentang game Free Fire ya. Yang dimana di sini saya udah baca beberapa komentar dari teman-teman yang mungkin salah satu subscriber saya atau penonton saya. Nah, jadi di sini ada banyak sekali yang komen mengenai pertanyaan yang sama. Di sini saya akan baca salah satunya ya, dari user PI6FR2UR8D. Nah, jadi kita panggil aja Bang U ya, U ya, karena nggak ada namanya ya. Oke, jadi Bang U ini mengomentari salah satu konten saya, yaitu tentang kapan Total Weapon Glory Free Fire akan direfresh, atau maksudnya itu tentang pembahasan jadwal Total Weapon Glory akan didapatkan kapan gitu ya. Nah, jadi untuk komentarnya, info Bang, info ya. Saya push point total CS rank udah 7 ronde menang, terus tetapi poin gak nambah-nambah. Info dong ya. Oke. Jadi maksud dari Bang U ini pada total weapon glory ya. Nih saya preview dulu yang mana. Oke. Nah, jadi di sini teman bisa lihat ya. Nah, bagian sini ya. Di bagian skor, di sini merupakan poin total weapon glory kita. Jadi yang dimaksud Bang U itu poin kita itu nggak nambah, padahal udah nge-push rank ya di rank dia ya. Itu nggak nambah-nambah ya. Mungkin dari teman-teman ada yang mengalami masalah yang sama, baik di mode ranked, bermuda ranked ya, ataupun di mode CS rank. Dan mungkin teman-teman udah nyoba main lagi tapi nggak berhasil ya. Nah, di sini saya akan sharing 6 cara untuk mengatasi hal tersebut ya. Jadi saya akan bahas satu per satu ya. Oke, tapi sebelum kita lanjut untuk ke video pembahasan dan pembahasannya ya, jangan lupa terus support channel Bang Nihon dengan cara subscribe, like, dan share video ini ke teman-teman kalian ya. Oke, mohon dukungannya guys, semoga makin berkembang channel YouTube saya ya. Amin. Oke. Jadi kita lanjut untuk cara yang pertama. Di sini pastikan sudah download data Free Fire yang rekomendasi. Nah, teman-teman bisa langsung aja login di game Free Fire teman-teman ya. Baik Free Fire Max ataupun Free Fire biasa, kurang lebih caranya sama ya. Nah, kalau teman-teman udah login gitu ya, masuk ke lobby ya. Nah, saat ini saya udah di lobby. Nah, teman bisa klik bagian ikon putih gambar awan ada arah panah ke bawah ini ya. Di bagian kanan ikon membership. Nah, jadi di sini merupakan menu download center yang dimana kita bisa mengunduh paket-paket mungkin seperti skin, mode peta atau maps, dan skin pet, dan baju-baju, emot, skin senjata, dan sebagainya. Nah, jadi di sini untuk cara pertama, teman-teman bisa lihat bagian menu paling atas nih ya, yang direkomendasikan. Nah, pastikan teman-teman di sini teman-teman download semua ya. Kenapa? Jadi di sini maksudnya rekomendasi yang dimana ini seharusnya teman-teman diharuskan ya. Sebenarnya ya, untuk mendapatkan fitur-fitur yang baru ya. Nah, jadi di sini teman bisa lihat ya, kalau di sini item yang digunakan adalah baju yang kita saat ini pakai dan senjata ya nanti ya. Oke, dan yang kedua ada patch baru ya, yang harus dimiliki versi baru, ini paling penting kalau menurut saya. Nah, jadi teman bisa download semua aja yang direkomendasikan ya. Nah, yang dimana mungkin teman-teman belum download, mungkin ada bug-bug di fitur-fitur tertentu ya, karena belum di-download dan namanya juga menggunakan versi yang sebelumnya. Ya, jadi di sini ada update yang terpisah ya. Jadi kita nggak download otomatis gitu ya. Jadi teman-teman, saya saranin teman-teman bisa coba download yang bagian direkomendasikan, di download semua ya. Nah, di sini ada material klasik FF, ini download aja, dan vokal HD ini suara mikrofon yang itu ya, apa namanya, pesan cepat ya. Oke, sorry typo. Nah, jadi di sini yang paling penting ini adalah patch baru dan favorit sepanjang masa yang harus kalian download ya.
Nah, ini hanya rekomendasi dari Free Fire, di-download semua aja dari menu yang ini. Kalau yang ini opsional teman-teman download atau enggak bebas ya. Oke, jadi di sini enggak terlalu penting untuk dalam Title Upon Glory ya. Nah, oke, kita lanjut untuk cara yang kedua, yaitu adalah teman-teman mencoba membersihkan cache ya. Nah, jadi teman-teman bisa bersihkan cache, caranya buka pengaturan Free Fire yang ada di pojok kanan atas bagian kiri ikon butter yang ada ikon bergerigi bulat itu ya. Oke, klik aja. Nah, teman masuk banget ke pengaturan dasar ya, paling atas. Nah, teman scroll ke bawah, cari yang namanya adalah ini ya, browser. Ini bisa dilihat ya. Klik clear cache. Nah, ini. Lanjut menghapus semua cache web, catatannya akan dihapus, teman-teman membersihkan cache. Nah, selanjutnya kalau udah teman-teman bisa buka pengaturan HP teman-teman ya. Oke, selanjutnya kita akan membuka pengaturan HP, kemudian masuk ke aplikasi dan kelola aplikasi. Dan teman-teman cari bagian sini aplikasi Free Fire ya. Kita akan menggunakan fitur pencarian. Kalau di scroll juga bisa ya. Nah, klik hapus cache ya. Atau bagian data ini teman-teman pilih bersihkan cache. Pokoknya di sini jangan hapus semua data ya, karena nanti kalau hapus semua data, data Free Fire kalian akan hilang ya, terutama ya isi-isinya ya. Kalian nggak bisa main FF, nanti harus download lagi ulang datanya dari awal ya. Nah, di sini yang harus teman-teman hapus adalah bersihkan cache, clear cache ya. Oke, clear cache, ingat ya, jangan sampai salah. Oke, kalau udah teman-teman bisa login ulang di game Free Fire ya nanti ya. Oke, kita lanjut untuk ke cara yang ketiga. Di sini teman bisa merestart game atau merestart HP. Nah, untuk merestart game kita bisa klik kembali. Nah, kita klik back ya. Nanti akan ada seperti ini, teman-teman klik OK ya. Nah, kemudian kita buka lagi game Free Fire-nya ya. Nah, itu adalah namanya merestart HP, merestart game-nya ya, atau relogin ya. Login ulang ya di game-nya. Nah, kalau semisal masih belum berhasil, teman-teman bisa mencoba merestart perangkat kalian atau memulai ulang ya. Ini maksudnya restart HP bukan menghapus data atau memflash data kita, tapi memulai ulang perangkat, jadi dimatikan kemudian dihidupkan kembali. Itu hal yang wajar. Caranya gimana bang? Caranya klik aja, tekan tombol power tahan di samping HP teman-teman. Itu kan ada tombol untuk atas bawah atau volume. Nah, teman-teman cek tombol satunya yang kecil itu ya, klik aja tahan ya. Oke, kita akan tahan. Nah, kalau di Xiaomi seperti ini ya. Nah, kurang lebih untuk namanya juga kurang lebih sama ya. Oke, mungkin kalau kalian pakai bahasa Inggris namanya restart gitu ya. Oke, teman-teman bisa klik mulai ulang. Nah, ini nggak akan menghapus data ya, tenang aja ya. Oke, jadi itu bertujuan agar siapa tahu kan udah cacatnya udah menumpuk ya, atau data dari Free Fire itu udah terlalu banyak dan mungkin RAM kita ya mungkin udah panas gitu ya, udah lelah. Kalian coba restart aja, dan mungkin teman-teman bisa coba diamkan HP sebentar ya. Mungkin ini nggak terlalu berpengaruh sama Title Upon Glory, tapi ada sedikit kemungkinan ya, terutama pada di game kita ya. Oke, nah selanjutnya kalau masih belum berhasil, teman-teman bisa coba nanti atau besok. Jadi teman bisa menunggu. Kalau misal nih ya, aku main nih udah beberapa kali main di CS tapi nggak nambah-nambah. Nah, teman-teman bisa mencoba beberapa saat ya. Mungkin 1 jam berikutnya kalian tunggu. Nah, 1 jam berikutnya kalian coba gitu ya. Apakah sudah bisa menambah atau belum? Nah, kalau ngomong-ngomong Title Upon Glory, kalau di peraturan ini, di sini nggak diinformasikan kalau ada seperti pembatasan atau Title Upon Glory nggak nambah ya. Nah, nanti kita akan saya akan coba mendalami lebih lanjut. Kalau semisal ada info yang penting, saya akan sharing di next konten ya. Oke, kita akan lanjut aja. Kalau semisal harusnya nih berhasil ya. Kalau semisal belum ya, teman-teman bisa mencoba di HP lain atau perangkat lain. Nah, semisal gini. Nah, ini kan HP saya satu nih ya. Nah, yang ini aku pakai. Nah, kemudian teman-teman bisa mencoba mungkin di HP teman kalian untuk login di akun Free Fire teman-teman. Yang dimana kalau semisal di HP teman kalian, kalian masukkan akun kalian ya. Nah, kemudian kalian coba main di mode CS contoh ya. Itu nambah. Dan sedangkan di HP kita itu nggak nambah. Berarti di sini mungkin ada
bug atau pembatasan atau yang error gitu ya pada HP kita. Mungkin kalau untuk HP sebenarnya normal, mungkin pada aplikasinya atau gamenya ya. Atau mungkin di sini disebabkan karena mungkin teman-teman udah install lama Free Fire ya. Jadi mungkin datanya ada yang menumpuk, kemudian kalian update-update terus ya. Jadi mungkin sedikit jadi banyak datanya ya. Mungkin jadi lebih berat gamenya. Nah, kalian coba di HP teman-teman kalian. Kalau semisal di HP teman-teman kalian sama nggak nambah, berarti ini masalahnya bukan dari HP kita, melainkan dari gamenya langsung ya. Oke, kita akan lanjut ya. Untuk cara ke terakhir yaitu adalah cara keenam. Nah, kalau semisal belum berhasil dari semua itu, nah jadi ini mungkin bug dari FF atau mungkin ada pembatasan yang tidak diterangkan secara tertulis, ya namanya juga bug gitu ya. Nah, karena di sini dari Free Fire ini kan The Telepon Glory itu kan ya masih baru gitu ya, bisa dibilang masih baru. Nah, kalau di peraturan di sini juga diterangkan bahwa disclaimer ya, poin nomor 5 teman-teman perhatikan, disclaimer definisi geografik. Tier geografik di pengaturan lokasi disediakan oleh layanan peta pihak ketiga dan hanya digunakan untuk keperluan leaderboard ya. Garena tidak bertanggung jawab atas ketidaksesuaian apapun. Nah, di sini ada kemungkinan ya, karena menggunakan geografi atau layanan peta pihak ketiga. Nah, di sini ada ketidaksesuaian ya. Jadi mungkin kalau menurut saya pribadi ya kurang bertanggung jawab gitu ya. Nah, kenapa kalau menurut saya kayak gitu ya, sebaiknya mending Garena buat sendiri aja gitu ya layanan itu. Ya mungkin agar lebih mempermudah juga kali ya. Semoga aja di next pembaruan Free Fire juga makin maju gitu ya, makin semangat biar bikin fitur-fitur baru yang menarik buat player-player gitu ya. Nah, ya jadi mungkin ada minus sedikit yang mungkin ada ketidaksesuaian di beberapa akun ya. Kalau rata-rata dari HP saya yang sering saya coba ini rata-rata nambah terus, jadi nggak ada masalah kalau skor tidak nambah. Dari pengalaman saya nggak pernah terkena masalah yang sama dari Bang U, yang dimana skornya itu nggak nambah udah beberapa kali main ya. Ya mungkin namanya juga masih baru gitu ya fitur ini atau Telepon Glory ini. Semoga aja kedepannya makin update dan makin optimal dan makin lancar gitu ya. Oke, kita bantu doa aja ya guys ya. Oke. Nah, jadi mungkin itu adalah 6 pembahasan yang bisa saya sharing di video kali ini. Semoga video ini dapat membantu teman-teman ya, bisa mengatasi permasalahan yang dimana total weapon glory kalian bagian poinnya itu tidak bertambah setelah mungkin memenangkan atau mengekill ya pada game yang mungkin kalian push di mode CS atau Bermuda rank ya. Oke, mungkin segini aja untuk video kali ini, nggak perlu lama-lama ya. Nah, besok kalau misal ada info lanjut atau kebijakan atau apa gitu ya, pembaruan tentang Free Fire, saya akan bahas kembali di next video ya. Oke, segini aja dari saya. Sebelum saya tutup video kali ini, mohon dukungannya guys agar saya lebih semangat kontennya dan channel ini makin berkembang. Mohon dukungannya banget ya guys ya, dengan cara subscribe channel YouTube saya dan like dan share video ini ke teman-teman kalian. Oke, makasih ya yang udah nonton video ini sampai akhir. Maaf bila ada salah kata. Saya Yusuf Kurnianto. Terima kasih. Bye-bye.